Kepolisian Republik Indonesia atau Polri memastikan akan membantu proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Gubernur Papua Lukas Nmb. Diketahui, Lukas Nmb ditangkap KPK di salah satu tempat makan guna diproses dalam kasus dugaan gratifikasi, Selasa, 10 Januari 2023. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Polri melalui Polda Papua memberikan backup penuh KPK mulai dari penangkapan hingga Lukas Nmb tiba di Jakarta. Selain memberikan bantuan pengamanan, Dedi menuturkan Polda Papua tetap menjaga keamanan Bumi Cendrawasih. Untuk itu, ia meminta masyarakat dapat bersinergi, bekerja sama, menghalau dan memilah kejadian serta berita yang beredar pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas Nmb. Guna menciptakan kondisi yang kondusif pasca penangkapan Lukas Nmb, Polri menggandeng tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa upaya penangkapan Lukas Nmb murni proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK. Lebih lanjut, Dedi mengatakan, Polda Papua juga memberikan imbauan dan penjelasan kepada keluarga Lukas Nmb untuk tak membawa proses penegakan hukum ke isu lain yang membuat suasana di Papua menjadi tak kondusif. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.